Shalom, Bapak Kristus. Minggu ini kita akan terus belajar firman Tuhan. Minggu ini kita akan belajar tentang mujizat Yesus. Nah, saya yakin kita semua butuh mujizat. Saya yakin kita semua perlu mujizat yang datangnya dari Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar apa itu mujizat. Apa mujizat yang Tuhan lakukan? Dan mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizat? Dan bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Siapkan hati dan belajar baik-baik. Kemudian minggu depan kita akan